Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dengan menggunakan armada bus Sudiro Tunggajaya Agam Tunggajaya Pelagu ya. Dan untuk modnya ini seperti biasa dari Asaka Farm yang statusnya adalah sel, dan untuk liverynya ini saya rakit sendiri ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini untuk unitnya kita langsung buat perjalanan aja ya. Ini udah lama nggak pakai Acer 2 yang Scania ya. Jadi rasanya itu rindu teman-teman dengan Acer 2. Kalau biasanya kan kita menggunakan Acer 3, nah ini kita menggunakan Acer 2 ya. Walaupun udah beberapa tahun yang lalu, namun untuk unitnya ini masih tetap gagah dan juga keren banget ya. Karena untuk bodinya itu gimana ya, garang gitu ya, jadi kelihatan lebih keren gitu ya. Apalagi dipadukan dengan livery bus Sudiro Tunggajaya Kinandira Velago ya, jadi lebih cakep. Apalagi untuk warna dasarnya dari livery ini itu adalah warna Tosca ya, atau biasa disebut dengan hijau Tosca gitu ya. Jadi untuk warnanya itu sungguh menarik sekali teman-teman, colorful gitu ya, colorful namun juga tetap tegas untuk aksen dari corak livery-nya gitu ya. Oke, ini kita sedang berada di Alas Kerikilan ya, yang berada di Banyuwangi. Ini kita menggunakan armada Scania K360, dan untuk pintu yang kita gunakan itu varian pintu belakang ya, jadi sesuai di hasilnya menggunakan pintu model belakang teman-teman. Dan ini kabarnya dari Mas Muhammad Nasir ada mod baru ya, yaitu ada turbus 5 double decker, namun yang spesial dari bus Juragan 99 ya. Jadi katakan double decker itu karena tingginya setara double decker, namun untuk di bagian interiornya, di bagian atasnya itu untuk bagian sleeper atau biasa disebut dengan dream coach, dan untuk bagian bagasi itu disebut dengan biasa UHD ya, atau ultra high deck. Karena menggunakan model sasis premium ya, seperti Scania K450 ya kalau nggak salah, atau Volvo ya, intinya triple axle udah itu keren banget, dan menggunakan body jetbus 5 tentunya yang sangat keren ya. Nanti entah kayak gimana, karena dari Mas Muhammad Asyir itu modnya sekarang itu detail ya, mulai dari bagasi samping kanan kiri, tempat aki, terus ada juga kap mesin, itu juga mesin-mesinnya sungguh detail sekali, jadi keren pokoknya nanti ya. Dan ini kita ngeblong ya, namun nge-crash di depan kita ada traffic ya di sini. Dan nanti atau besok ya, insya Allah kita akan buat video perjalanan dari bus Harapan Jaya yang kemarin kita review, yaitu Harapan Jaya SR3 Ultimate R dari ASK FM, dan untuk liverynya dari Mas Raden Masaputra ya, yang kemarin udah kita review. Dan mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah yang menonton sampai akhir. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Tian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisnis money.